Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abi Alif di Cara Rumah Indonesia. Dan kali ini kita berada di cluster elit di atmosfer Sentul City, yang berada tepat di depan janggalan Sentul City dan Gunung Pancar Sentul City. Nah, oke, siap. Lokasi berada di Hook dengan dua muka dan luas tanah sekitar 278 meter persegi dan bangunan 158 meter persegi. Kita akan review seperti apa rumahnya untuk tipe cluster dan atmosfer Hook kali ini. Nah, kita masuk dari bagian depan tentunya. Nah, untuk bagian depan kita lihat ada carport sekitar 2 mobil cukup, plus taman, dan di sana ada garasi, ada pencahayaan yang cukup ya. Dan desainnya memang minimalis seperti ini. Oke, di sini ada 2 carport, taman, garasi di sana, ada 1 mobil garasi. Terus kita langsung masuk ke bagian teras. Sebelum ke bagian teras, kita lihat dari topnya sana. Oke. Nah, jadi tadinya pintunya di sini nih. Ya, untuk utamanya ini terasnya. Jadi ini teras untuk santai-santai. Nah, di sini kita pindah lagi pintunya. Di sini ternyata. Dan ini di sini. Ini kita masuk lewat sini. Nah. Oke. Oh, ini langsung kamar lah pintu nih. Oh, tadinya pintu di sini ya. Jelek. Oke, sebentar, jadi ini. Nah, ini gimana ini? Iya. Di sini ada, ini adalah ruang ruang tamu, ruang family room dan ruang makannya seperti ini. Dan di sana ada ruang belakang, taman belakang, Oke, ini dan ada dapur, genset seperti ini. Dapur. Untuk aja oke, keramik ini 50x50 sepertinya. Jendela pencahayaan bagus. Kusen aluminium untuk bagian jendela dan untuk pintu kayu seperti ini. Nah, di sini ada 1 kamar mandi. Kamar mandi bawah tangga seperti ini, teman-teman. Ini full keramik, ada water heater, saluran water heater, shower dan juga kloset tutup dan wastafel. Dan di bagian sini ada 1 kamar di bawah. Kamarnya cukup besar. Ini kita akan rapihkan kembali nanti. Jadi terima rapi, teman-teman. Kamarnya cukup luas. Dan kita masuk di bagian belakang sekarang. Tadi salah masuk pintunya di sana. Nah, di bagian belakang tentunya masih ada ruang jemuran, teras belakang, dan ini ada service room area. Di sini ada kamar pembantu yang cukup luas, teman-teman. Nah, dan kamar mandi pembantu di sini. Oke, seperti itu. Sudah cukup. Ini masih
posisinya hook dua muka dan kebetulan sangat bagus sekali. Ini masih bisa dieksplor menjadi lebih keren lagi tentunya, dan bisa nilai jualnya lebih tinggi lagi. Oke, sekarang kita akan naik bagian atas. Untuk bagian tangga sekitar 1 meter ideal. Nah, ini bagian ini lebih besar. Ini pesan. Hey, tangganya sih sempurna ini, enak. Sini ada family room area, ruang santai di tengah. Ya, teman-teman. Di sana ada void kaca bagian tangga. Kita masuk ke belakang, sini ada kamar. Kamarnya rata-rata besar, sekitar 4x3,5 mungkin ya. Ya, ini masih ada duct rooftop. Di luar aksesnya tertutup, jadi masih bisa diekspor ke teman-teman semuanya. And next kita juga bisa explore bagian belakang. Ini semuanya full duct sebenarnya. Itu tadi, ini masih bisa diekspor, teman-teman. Ya. Sana ada view Gunung Hambalang. Ini lebih keren sebenarnya view-nya, cuman karena kameranya saya kasih wide, jadi tentunya akan kelihatan lebih jauh. Nah, instalasi AC sudah ada. Kusen masih tetap pakai aluminium ya, bagian jendela. Raming masih tetap 50-50, lengkap ya. Hanya di atas ternyata ada dua kamar. Ini satu kamar utama yang sangat besar di depan. Nah, ini adalah kamar utamanya, guys. Yuk, oke. Kelihatan. Sana langsung pas gunung pancar. Very nice. And this is place kamar mandinya. Kamar mandi ada kaca, wastafel. Kalau saya duduk, full keramik dan instalasi water heater, aksen warna abu-abu dan keren juga hitam mendominasi untuk variasi kamar mandi utama. Pencahayaan bagus dan ini wastafel standar Toto. Begitu juga klosetnya. Ya, shower di sana. Kamarnya bagus. Nah, ini kamar depan utama. Pencahayaannya sangat bagus dan view-nya langsung gunung pancar depan mata. Nah, ini sebenarnya lebih besar dari yang kalian lihat karena kebetulan saya pakai wide, jadi telah lihat kecil. Nah, bisa lihat. Ini di sini masih bisa dieksplor bagian depan. Oh. Oke. Okay. And then this is okay, jadi itulah, ada dua dua kamar di atas yang cukup besar dan tangannya nih pakai besi hollow plus kayu di minimalis place. Oke, pencahayaan cukup. Ini bagian tangga lebar, jadi sangat mudah membawa furnis tentunya. Bagus-bagus. Letaknya. Jadi tadi ada 3 plus 1 kamar nya dan
Kamar mandi berarti ada 3 ya. Itu teman-teman. Ini masih bisa dieksplor ke belakang lagi juga bisa. Untuk ruang makan atau dan lain sebagainya, atau family room juga bisa. Masih bisa dieksplor. Belakangnya masih bisa dibikin taman terbuka dan lain sebagainya. Berada di posisi hook dengan dua muka dan banyak kaca, tentunya menjadi nilai lebih untuk rumah ini. Tinggal utak-atik lagi biar lebih keren. Oke, itu tadi bersama gua habis yang di Jalan Rumah Indonesia. Jangan lupa hubungi kami di 089-7644-3359. Terima kasih banyak dan salam bye-bye.